our family channel. Hope you enjoy. Bye. Konon katanya, permainan ini sering dimainkan oleh anak-anak keluarga Belanda. Setelah kita merdeka, permainan engklek bertahan hingga sekarang dan dikenal sampai ke pelosok negeri. Konon katanya pula, permainan ini serupa hopscotch, yaitu permainan dari Britania Raya yang usianya sangat tua sejak zaman Kekaisaran Romawi kuno. Wow, ternyata keren juga ya permainan engklek ini. Yuk, kita ikuti cara bermain engklek ini. Engklek dimainkan dengan cara melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak yang telah dibuat. Untuk kotak yang letaknya bersebelahan seperti sayap, pemain diperbolehkan meletakkan kakinya pada kedua kotak secara bersamaan. Masing-masing pemain memiliki gacho, yaitu batu atau pecahan genting yang digunakan sebagai alat lempar. Semua pemain melakukan home pimpa. Yang menang dapat giliran pertama. Saat melemparkan gacho, tidak boleh melebihi kotak. Jika melebihi kotak, dinyatakan gugur. Setelah itu, pemain melemparkan gacho tersebut ke kotak kedua dan seterusnya. Jika keluar dari kotak kedua, maka pemain dinyatakan gugur dan diganti pemain berikutnya. Jika semua kotak sudah dilewati, maka pemain tersebut bisa melemparkan gacho dengan membelakangi engkleknya. Jika gacho jatuh pada salah satu kotak, maka kotak itu akan menjadi sawahnya. Pemain yang dapat kotak sawahnya boleh berhenti di kotak tersebut dengan dua kaki. Begitu seterusnya sampai kotak-kotak tersebut menjadi milik para pemain, maka permainan dinyatakan telah selesai. Pemenang adalah pemain yang paling banyak memiliki sawah dari kotak-kotak pada engklek tersebut. Nah, ini adalah beberapa bentuk pola petak engklek. Ada yang berbentuk pesawat, gunung, dan kitiran atau baling-baling. Kali ini, Nancy akan memainkan permainan engklek. Yuk, bermain bersama Kunsa.
Iron Man ikut. Captain America ikut. Hawkeye ikut. Black Widow ikut. Kalau melewati garis, kita diganti dengan teman kita. Yuk, kita ulangi lagi. Aku kapan? Biar mempercepat video, bisa ambil ya. Oh no! Oh come on! Aku kapan? Thank you very much for watching our channel. See you next time. Bye. Quinza, kamu curang.